Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini bosku kita akan bolang lagi mencari sarang burung. Tapi sebelum kita lanjut, selamat menjalankan ibadah berpuasa bagi yang menjalankannya. Nah, sekarang ini dia bos, kita lihat. Ah, ini dia lalatnya guys, besar dia ya. Nah guys, jadi sambil kita jalan, baru kita keluar dari rumah barusan, di atas rumah ini, di atas tiang tingkat 2, lantai 2 itu ada sarang burung perkutut. Saya rasa sudah ada anakannya. Kita coba cek dulu guys ya. Bentar ya, rumput dah nih Pak ini. Anak-anaknya sudah besar guys, sudah mau diterbangkan ya. Memang sering di sini, memang sering burung perkututnya bersarang. Itu induknya tuh. Nah, di sana juga ada kan terlihat sarang burung kutilang guys. Nah ini dia guys, sarangnya di pucuk-pucuk paling pucuk ya, pucuk penghabisan. Kita coba lihat. Nggak bisa fokus, tapi ada anakannya di dalam. Cuman belum saya lihat ada berapa ya, nanti kita cek lagi di hasil videonya. Nah guys, setelah kita pantau sarang perkutut di sana, kutilang di sini, dan di sana ada alat-alat tikus ya. Anaknya sudah menetas, cuman nggak bisa nampak karena sarangnya agak tinggi, jadi nggak bisa nampak jelas ya di kamera. Tapi ada nampak anaknya di dalam, nampak, cuman tidak nampak jelas aja.
Nah guys, sekarang kita sudah berada di rumahnya Khairun Channel. Khairun Channel ya. Ini anak-anak podang yang kemarin kita ambil, yang kita ambil dari pohon di sarangnya kemarin tuh kita kasihkan Khairun Channel. Ini dia anak-anak podangnya. Udah besar ya guys ya. Banyak burungnya nih koleksinya si Khairun Channel. Ada anakan burung hantu juga nih. Ini burung hantu ini jatuh dari pohon kelapa guys. Tidak baik. Ini ramai orang dah. Nah, ini model kecil ya guys ya, burung hantunya. Nah, ini dia. Ini katanya jatuh dari pohon kelapa. Jadi diambillah dirawatnya sama Khairun Channel. Ini burung hantu nih guys. Ada dua. Nah, dan di sini juga ada banyak, ada terucukan, ada pentet. Ini di dalam apiari mininya juga ada beberapa jenis burung. Ada kacir, ada manyar, ada kutilang, ada apa itu gagang bayam, ada perkutut. Nah, sekarang kita tunggu Khairun Channel dulu. Habis ini kita baru membolang lagi mencari sarang-sarang burung di sekitaran di daerah-daerah sini, guys. Nah guys, jadi barusan pas kami lewat di sini, terbang induknya di sini, pas kami cek ternyata ada sarangnya dan telurnya dua ya. Dan di sini bisa kita lihat guys, ini sangat-sangat rendah, sarangnya sangat-sangat rendah dan juga di pinggir jalan ya. Dan di sini kita lihat lebih dekat, lebih jelas. Nah ini dia guys, ada dua telurnya nih. Nah, oke, kita tinggal ya, kita biarkan saja. Barusan juga di sana jumpa satu sarang burung, burung terujukan di halaman rumah warga, tapi sudah diterbangkan kemarin. Khairun Channel pantau masih ada anaknya, tapi sudah besar. Barusan pas kita lihat sudah diterbangkan. Sekarang kita lanjut lagi guys. Guys, di sini juga ada sarang burung perkutut ya di atas. Cuman kita belum tahu apakah ada isinya ataupun enggak. Sekarang kita coba pantau dulu, kita coba panjat dulu biar lebih jelas ya. Jepit gitu. Yang kamu ya, namanya kayak. Nah, ini yang putra bayi. Putra bayi lama. Sekarang kita coba panjat, guys. Tapi ini kayaknya agak susah sedikit ya. Guys, cepet-cepet kita manjat, ternyata burung sarang burung perkutut ini udah diterbangkan anaknya. Bisa kita lihat di sini sangat banyak kotoran anaknya di dalam sarang ya. Berarti itu artinya anaknya, itu berarti artinya anaknya sudah diterbangkan. Banyak kotoran di dalam sarang. Nah guys, setelah kita turun dari sarang burung perkutut, di sini juga ada sarangnya nih, ada sarang burung terusukan lagi. Matai kira yang dalam punca ni. Ni aku pernah huru-huru mengerti. Ah, sebelah sini guys, sebelah sini dia sarangnya tu. Ah. Nih di pohon pisang ni, sarang terujukan tu di atas. Putra ada lama tu. Nih. Baru dah huru-huru sabo. Di bangka tu. Mana aku dah sampai. Tu. Sekarang kita coba cek lebih jelas ya guys ya. Ya no por ti que vayan pero
Telur juga isinya guys, masih telur ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini sarang burung tucukannya. Di sini ada sogo ontong, tapi entah ada isinya. Kita coba cek, kita lihat. Oh, nggak ada lagi bos, sarang udah lama ya. Nah guys, di sini juga ada satu sarang. Ini anak cerucuk ya. Anakannya. Ah, udah tumbuh bulunya. Ini kalau dirawat nih bagus nih, tapi saya nggak sempat bos, nggak sempat merawatnya, jadi kita biarkan aja ya. Kita lanjutkan lagi guys. Udah. Guys, sekarang kita pantau lagi sarang burung bubut kemarin ya. Oh, udah menetas guys. Udah ada suaranya tuh. Dua ekor anakannya. Ada dua ekor ya guys ya. Nah, ini adalah sarang burung bubut yang sudah pernah kita pantau, yang telurnya dua, sekarang sudah menetas, anaknya juga dua, alhamdulillah menetas semua ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi guys, kita cari satu dua sarang burung lainnya juga. Semoga kita bisa dapat poin lagi guys ya. Coba kita kasih makan guys. Ini dapat belalang. Coba kita kasih makan. Makan dia guys. Makan dia. Nah guys, di sini di atas pohon durian ada kami jumpai satu sarang burung alap-alap falcon. Kalau nggak salah saya ya falcon. Jadi anaknya ada tiga, satunya udah keluar dari sarang udah naik, satunya udah keluar dari sarang udah naik ke atas pucuk pohon. Duanya lagi masih di dalam sarang guys. Coba kita zoom, kita pantau lebih dekat ya. Ini. Guys, ada sarang lebah ya, lebah madu, sangat besar sarangnya. Kita coba lihat, itu sarangnya besar banget guys. Thank you.
lah ya duduk kuno. Langsor, kiri pergi. Ya, Ipa. Anak ada gede. Guys, terbang barusan induknya. Ini gelatik batu ada telurnya ya. Coba cek lebih jelas. Nah, ini dia ada 3 telur ya, gelatik batu, guys. Kita letakkan kembali. Coba re bro nur ya. Mudah waktu you. Ano? Oh. Kalau macam mana nanti betul ada mana? Anu kat. Ano? Tak ada lah. Barang aja orang. Apa yang penting? Wah, itu ni. Guys, jadi tadi saya pas lewat di kampung sana, bocah-bocah nih panggil katanya ada sarang burung. Jadi kami kemari untuk mengeceknya, ternyata sarang burung terujukan, guys. Ini telurnya masih satu ya. Nah, itu dia. Tadi saya kebetulan lewat, ini dipanggil nih sama bocah-bocah nih. Katanya ada sarang burung, ternyata burung terujukan, guys, baru satu telurnya. Abang ya, ada yang kumpul. Kumpul dulu. Sudah? Kumpul dulu. Nah, sudah.